처음에는 이제 준 플레이오프를 바라보고 계속 시합을 해왔다며 지금은 오로지 플레이오프만 치를 수 있게끔 경기를 해보자라고 생각을 했었는데 그래도 아직 조금 놓기에는 이른 것 같고 남은 경기 끝까지 최선을 다해서 승점 3점을 좀 딸 수 있도록 해야 될 것 같아요. 가장 칭찬도 많이 듣지만은 그 반대인 경우도 많아서 네. 그걸 잘 견디고 왔기 때문에 지금 뭐 완전적으로 플레이를 하고 있는데 그 부분에 대해서는 본인이 어떻게 극복하고 있는지가 궁금해요. 원래 제 자리가 욕을 많이 먹는 자리라고 항상 생각을 하고 있기 때문에 Meski kalah, Megawati Hangestri tetap mampu jadi salah satu mesin poin Red Sparks. Dia tercatat bahwa hasil mengoleksi 18 poin dan jadi yang terbanyak kedua di tim besutan Ko Hee-jin. Perolehan poin Megawati Hangestri hanya lebih sedikit daripada dari rekannya Vanya Bukilik. Sementara pencetak poin terbanyak secara keseluruhan dalam laga Red Sparks vs IBK Altos diraih oleh pemain tim tamu, Victoria Danjak. Dia tampil sangat ciamik dan jadi momok untuk tuan rumah dengan mencetak 37 poin. Pun begitu, tambahan 18 poin sudah cukup untuk membuat Megawati tetap dalam persaingan top skor alias perebutan pencetak poin terbanyak di Liga Voli Korea 2024/2025. Dia kini kembali menduduki peringkat ketiga dalam daftar top skor Liga Voli Korea Selatan dengan 60 poin. Pemain andalan Timnas Voli Putri Indonesia itu hanya terpaut 1 poin dari Bukilik yang menduduki peringkat kedua. Namun Megawati punya jarak dan selisih yang sangat jauh dengan Victoria Danjak yang berada di puncak daftar top skor dengan 106 poin. Megawati Hangestri pun tak boleh cepat puas bila ingin mengejar gelar top skor. Selain masih terpaut jauh dengan Victoria Danjak, pundi-pundi poinnya juga berselisih sedikit dengan pesaing di bawahnya. XP Voli Jakarta Bin itu hanya unggul 3 poin dari pemain asing Pink Speeders, Tutku Burcu Yusjensi yang ada di peringkat keempat. Kemudian cuma berselisih 6 angka saja dari Park Jong Ah yang merupakan andalan AI Papers dengan 54 poin. Menariknya, deretan pemain bintang Liga Voli Korea seperti Kim Yeon Kyung, Laetitia Moma Bassoko, serta Gisele Silva justru belum menunjukkan ketajamannya di musim 2024/2025. Mereka masih ada di luar lima besar. Yeon Kyung dan Moma Bassoko misalnya, mereka sama-sama hanya baru mendapatkan 53 poin. Sedangkan Gisele Silva ada di bawahnya dengan 52 poin. Nah, untuk Red Sparks, mereka terbilang cukup beruntung. Selain punya Bukilik dan Megawati yang ada di tiga besar top skor, masih ada satu pemain lainnya yang juga masuk dalam jajaran 10 besar. Pemain itu adalah Seung Ju, yang menempati posisi ke-10 dengan 41 poin. Dia hanya tertinggal 1 poin dari Yang Wei yang merupakan pemain asing AI Papers asal Tiongkok di urutan 9. Megawati Hangestri Pertiwi, salah satu bintang voli putri Indonesia, kembali mengharumkan nama bangsa lewat prestasinya di kancah internasional. Sosok yang kerap dijuluki Megatron, ini makin dikenal luas berkat performa gemilangnya bersama Daejeon Red Sparks dalam Liga V Korea Selatan musim tahun 2023 sampai tahun 2024. Pada momen Hari Sumpah Pemuda 2024, kiprah Mega di dunia voli internasional memberi inspirasi besar bagi anak muda di Indonesia. Perjalanan karirnya yang dimulai pada 2015 bersama Surabaya Bank Jatim menunjukkan tekad dan semangat yang luar biasa. Melalui ketekunan dan kerja keras, Mega berhasil menarik minat klub-klub besar baik di dalam maupun luar negeri. Sejak bergabung dengan Daejeon Red Sparks, Mega langsung mencuri perhatian. Ia berhasil membawa timnya meraih peringkat ketiga, baik di musim reguler maupun babak playoff, serta menyabet gelar MVP Putaran I. Pengalaman bermain di Liga Internasional ini semoga bisa menginspirasi para pevoli muda Indonesia, ujar Mega, yang melihat potensinya sebagai kesempatan mengharumkan nama Indonesia di kancah global. Lahir di Jember, Jawa Timur, Mega melihat bahwa para atlet voli Indonesia memiliki bakat yang tak kalah dengan negara-negara lain.
Bertanding melawan tim-tim kuat di luar negeri akan memberikan pengalaman berharga bagi para pemain Indonesia untuk lebih berkembang dan semakin kompetitif, ungkapnya. Oh, 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 oh